Museum Jenang, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah menyiapkan ruang pamer baru berisi puluhan kaligrafi. Ruangan tersebut diberi nama Galeri Kaligrafi Indonesia Al-Quds Maha Karya Mendunia Putra Kudus. Galeri tersebut bakal dilaunching pada tanggal 22 Oktober tahun 2022 mendatang. Saya termotivasi ya untuk mengangkat potensi seniman-seniman kaligrafi Kudus yang mempunyai prestasi yang sangat luar biasa nasional dan juga sudah membuka minimal di tingkat Asia. Ini ada beberapa potensi yang ingin kami angkat. Ada 6 yang sudah kami inventarisir, data 6 ini sudah berprestasi tingkat ASEAN. Nah, nama galeri yang baru ini itu namanya Galeri Kaligrafi Al-Quds. Al-Quds ini pakai tagline yang kami siapkan yaitu Mahakarya Mendunia Putra Kudus. Nah, ini kota santri yang mempunyai prestasi para kaligrafernya yang sudah bertingkat nasional, minimal nasional dan sampai ke insyaallah nanti akan kami komunikasikan ke beberapa santri-santri pondok pesantren ataupun sekolah-sekolah madrasah. Kalau untuk nantinya di Galeri Al-Quds ini nanti dibuka untuk umum berbayar gitu atau gratis atau gimana? Satu paket ya dengan museum Jenang dan museum Galeri Al-Quds. Satu paket, tidak ada cas lagi di sini. Menyatu okay. Dengan Museum Jenang dan Wisata Edukasi Gus Jigang. Bukanya setiap hari Pak ya? Setiap hari, pukul 8 pagi sampai 9 malam. Mungkin harapan dengan adanya Galeri Kaligrafi Indonesia Al-Quds ini apa harapannya? Harapannya bisa lebih mengangkat nama Kudus ke tingkat yang lebih luas nasional dan internasional dan sekaligus membawa nama pariwisata Kudus ya. Itu. Sehingga lebih dekat.